Pejam celik, kita dah sampai ke penghujung minggu dan lebih tepat lagi kita sudah pun melangkah ke Ramadan yang ke-11. Ya, saya rasa cepat ya masa berlalu. Pastinya banyak lagi persiapan raya yang perlu dilakukan. Jadi bagi Suzairi macam mana? Apa yang didahulukan? Persiapan rumah atau persiapan diri? Okey, kalau bagi saya yang penting mestilah rumah dan keluarga. Kalau persiapan saya, selalunya saya akan buat di hujung-hujung baru saya cari. Awak pula macam mana? Saya rasakan mereka yang berkeluarga seperti saya ni mestilah keperluan anak-anak didahulukan. Mana nak fikir baju, kasut, beg, nak fikir warna, corak, pening kepala. Tapi nasiblah ada warna Ramadan yang beri inspo untuk saya. Betul tu. Dari gaya untuk sepanjang Ramadan sehinggalah perhiasan raya, semua ada. Tapi sekarang saya nak jenguk-jenguk dan pandang-pandang aksesori yang sesuai untuk kanak-kanak dan wanita sempena raya nanti. Kalau ada yang masih mencari, mari kita saksikan gaya. Daripada kasut yang berbagai rona kepada beg tangan yang berbeza bentuk dan perhiasan diri yang berkilauan. Macam-macam dan dah tersedia untuk kita persiapkan diri sempena raya yang akan datang. Dan sekiranya anda mempunyai cita rasa yang unik yang ingin anda menyelahkan lagi keayuan hari raya nanti, ikut saya. Dan bersama saya hari ini ialah Anissa Zubir. Dia akan kongsikan antara aksesoris yang unik yang bukan saja boleh digunakan sempena raya tapi juga di majlis dan acara yang lainnya. Jadi apakah antara trend aksesoris terkini? Trend aksesoris terkini adalah gelang tangan, brooch dan cincin yang diperbuat handmade daripada polymer clay. Inspirasi saya bermula secara spontan. Untuk koleksi yang ini, saya berinspirasikan dengan tema pantai. Saya panggilnya Collection of Pearl Water Series. Saya cuba menggunakan corak, warna dan saya kolaborasikan batu dan warna-warna yang mengikutkan tema. Wah, tengok tu. Kuih tart, coklat chip dan juga kuih bangkit pun ada. Koleksi biskut raya ya? Betul. Bagaimanakah anda kekal relevan dengan desain anda? Saya akan melihat sosial media untuk mendapatkan idea yang terkini untuk fashion-fashion. Dan kadang-kadang saya akan menanyakan kawan-kawan saya yang lebih mahir dalam fashion. Jadi apakah antara aksesoris yang sesuai untuk digunakan untuk raya? Untuk yang wanita, kita boleh menggunakan kerongsang untuk dondongkan bersama kebaya atau ditudung. Dan kita juga ada brooch yang matching untuk suami yang untuk boleh dipakaikan di songkok ataupun juga sebagai butang di baju tradisional mereka. Bagaimana pula untuk padankan aksesoris ni dengan tudung? Seperti yang anda boleh lihat, pearl series kami adalah neutral warnanya. Pasti akan boleh digunakan untuk pelbagai baju dan warna akan digayakan untuk sempena raya ini. Memandangkan aksesoris anda ini diperbuat daripada polymer clay, susah tak untuk menjaganya? Cara untuk menjaga clay ini sebenarnya sangat mudah. Janganlah spray directly perfume tu dekat brooch tu. Cuci tangan pun janganlah sepenuh-penuhnya. Jangan terkena sangatlah air dan bila nak simpan tu jangan direct sunlight. Dan sekarang ni masanya untuk saya cuba buat aksesoris menggunakan polymer clay sendiri ya. So, mula awak boleh bentukkan clay tu dulu. Saya memang memilih warna ni kerana ini adalah warna kegemaran anak saya, Sahara. Berapa tebal atau tipis? Okay, ini dah boleh, ini boleh. Ini dah boleh? Okey. Terusnya? Awak boleh gunakan corak. Corak apa-apa? Apa-apa yang awak? Saya akan gunakan corak heart ya. Sebab saya sayang dengan anak saya, Sahara. Dan awak boleh tarik kan? Yang ni yang paling best ni. Yeay! So, awak boleh gunakan gold flakes ataupun batu. Okey, saya akan gunakan gold flakes ni. Creep dari bawah. So, aku keluarkan dulu ni. Okey. Cantik. Happy dengan desain ni? Yeah. Okay, kita boleh masukkan dalam oven. Dan sekarang ni kita akan bakar aksesori ni ya. Okey. Jadi berapa lama harus kita? Kita letak dalam 10 minit. Okey. So kita masukkan dulu. Saya tak sabarlah nak tengok dia siap.
pasti anda dah dapat idea dan inspirasi untuk memilih aksesori yang sesuai untuk hari raya nanti ya. Bolehlah sepasang dengan anaknya macam saya dengan Sahara. Wah, cantiknya. Saya rasa kan sekarang ini dah ada idea untuk belikan anak saudara saya aksesori rambut yang unik dan cantik sempena raya nanti. Memang sangat mencabar saya apabila berada di sana tahu. Rambam mata dibuatnya. Lah, baru aksesori dah rasa tercabar. Agak-agak bagaimana ya cabaran misi yang digalas oleh Aisyah Aziz dan adiknya Ain Aziz? Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana. Nantikan kami terus dalam Warna Ramadan. Kita akan pergi ke rumah penewah buat Cik Samad untuk mulakan kerja-kerja kemas rumah beliau untuk hari raya ini. Ya, Absah actually umur dia dalam lingkungan 80-an. Lihat daripada sebelum suaminya meninggal. So sekarang ni dia tinggal seorang. Kita cuba kan ya. Kita cuba tolong ni. Okay, so sekarang kita dah masukkan barang dalam kotak. We just about to get things keluar daripada dia punya lantai. So, kita sapu and mop the lantai a bit lah. Just to clean it up. Yeah, tapi awal para sekalawan, bantu kita dengan perkara-perkara lipas. Betul. So, saya tak boleh. Sebab ada lipas. Okay, habis ada lipas kecil. Mana? Mana? Try to keep the best things that she have, benda-benda yang kita rasa Nek Hafsah perlu. Benda yang lain semua kita cuba untuk declutter lah. Dah siap. Kalau tak kerana volunteer-volunteer kita hari ini, kita takkan boleh buat apa yang kita buat hari ini. So, time to panggil Nek Hafsah. Let's go. Jadi Nenek, tahun-tahun raya beli baju tak? Tak beli. DIY ya? Free, ha. Jadi tahun-tahun yang lepas ni semua Nenek buat ke? Yang selepas tu dah tak ada apa-apa lagi, tak buat lah. Kalau ada baju tu, pakailah baju lama. Boleh pakai tu, repeat lah. Nek, kita pun dah kemas-kemas kat atas tu. Jadi dah review nak tengok rumah yang kita dah kemas. Boleh juga. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dan keladi. Lain-lain tolong lagi. Okey, jom. Bagus. Wah, that good. So, ada banyak apa ruanglah sekarang eh. Semoga Ramadan Nek Hafsah dah tak lebih tenang. Selamat puasa. Mudah-mudahan doakan nenek dapat puasa itu dah penting. Insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan nak eh. Cucu nenek yang baik yang bertuah ni tolonglah nenek budak televisyen ni. Sebanyak sebuli yang kita boleh mampu untuk bantu, kita boleh tolonglah. Tapi nasib Nari ada volunteer dari Petapis yang sangat membantu sebab kita cabaran hari ini untuk habiskan dalam hari ini beberapa jam. Jadi cabaran tu agak sukar. Kalau tak ada sukarelawan yang lain tadi mungkin tak boleh habis. Dengan untuk menjadi sukarelawan tu memang kena kuat semangat. Nak kena kuat semangat, nak kena banyak sabar. Jadi dengan pengalaman ni melihat keadaan, ada orang yang lebih daif, rasa bersyukur, lebih bersyukur dengan apa yang kita ada sebab ada orang yang lagi memerlukan. Harapan saya untuk Ramadan ini adalah untuk kita yang kalau boleh kita berupaya, kita tolong sebaik mungkin yang kita bolehlah. Dan juga untuk Nek Hafsah supaya dia tenang, dia
tak rasa macam risau sangatlah dengan barang-barang ini semua. Kalau kita lakukan benda ini dengan ikhlas, insyaAllah nampak the results lah. Wah, nampaknya tersenyum lebar Nek Hafsa ya bila lihat rumahnya dah dibersihkan oleh pasangan adik-beradik Aisyah dan Ain Aziz bersama para sukarelawan Pertapis. Ya, dan pastinya Ramadan untuk Aisyah dan Ain kali ini lebih bermakna kerana bukan sahaja dapat mungkinkan senyuman pada Nek Hafsa tapi juga dapat berikan ruang kehidupan yang lebih selesa untuknya. Nah, untuk segmen seterusnya ni, saya rasa Suzairi akan tersenyum. Kenapa ya? Kerana kita akan sembang tentang amalan gaya hidup kekal aktif bukan sahaja untuk kesihatan fizikal tapi juga kesejahteraan mental. Wah, ini memang mencabar. Tapi saya pun nak dengar juga tip yang akan dikongsikan. Mari kita saksikan segmen Sembang. Ada orang bila tiba bulan puasa mereka akan hentikan semua kegiatan hariannya seperti senaman dan aktiviti fizikal yang biasa dilakukan. Tapi mengapa ya? Untuk segmen sembang kali ini, kita ada coach pemakanan dan kesihatan Akila Nur Azman yang akan kongsi manfaat menjaga kesejahteraan diri dan juga menyangkal beberapa salah tanggapan tentang kesihatan. Selamat datang Akila. Terima kasih Fiza. Saya nak tanya, apa yang boleh diraih oleh tubuh kita semasa berpuasa? Memandangkan yang kita tak boleh makan. Memang ada banyak kebaikan kalau kita kekal bersenam walaupun semasa berpuasa. Yang pertama, senaman yang kerap dapat mengawal berat badan kita. Dan yang kedua, kalau kita kerap membuat aktiviti fizikal, kita dapat meningkatkan kesihatan mental kita dan juga mood kita. Tubuh kita dapat mengeluarkan hormon endorfin yang dapat membuat kita rasa tenang dan juga tidak ada perasaan kebimbangan dan kemurungan. Dan setahu saya, senaman ini dapat kurangkan risiko penyakit kronik, kan? Betul tu Fiza. Jadi kalau kita kerap bersenam, kita dapat menguatkan otot-otot dan juga tulang kita. Jadi kalau kita bersenam, kita dapat rendahkan lagi risiko osteoporosis. Dan kalau kita kerap bersenam juga, kita dapat kurangkan risiko tekanan darah tinggi, kencing manis type 2, stroke dan juga yang saya katakan tadi osteoporosis. Jadi berapa lama harus kita bersenam ni? Kalau kita dapat melakukan aerobic intensity yang sederhana dalam selama 150 hingga 300 minit seminggu, kita dapat rasakan kebaikan untuk tubuh kita dan juga kurangkan risiko penyakit kronik. Apa yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan lagi kesejahteraan mental kita? Memang normal untuk kita rasa berbagai emosi dalam tubuh kita. Yang paling penting kita harus ingat it's okay to not be okay. Jadi cara kita mengamalkan kesejahteraan mental yang sihat, kita boleh menggabungkan perkataan okay, OKAY. Jadi huruf O yang pertama, observe your emotions. Kita perhatikan emosi kita. Jadi kita harus tahu apa yang kita rasakan dan apa sebabnya kita rasa begitu. Jadi kita tahu apa tindak balas yang harus dilakukan. Yang kedua, K, huruf K, keep a healthy lifestyle. Jadi amalkan hidup sihat seperti dapatkan tidur yang mencukupi, diet yang seimbang dan juga lakukan senaman. Huruf yang ketiga, huruf A, adopt coping skills, tingkatkan kemahiran daya tindak kita. Jadi kita harus fikir positif dan tahu apa kita punya strengths dalam tubuh kita, right? Jadi kita tahu macam mana nak kira macam deal with that situation dalam masa depan. Huruf yang terakhir, huruf Y, you can reach out. Jadi kita harus dapatkan bantuan. Betul tu Fiza. Jadi kalau boleh kita cuba untuk dapatkan bantuan dari rakan-rakan dan jangan sembunyikan dirilah. Jadi kita tahu kita tak sunyi. Sekarang saya nak tahu apa antara pendekatan holistik atau menyeluruh yang boleh kita lakukan pada bulan puasa ni supaya kita dapat raikan semua manfaat yang Akila katakan tadi. Okey Fiza, jadi dalam bulan puasa ini kita boleh yang pertama kekalkan penghidratan. Minum air yang lebih, jadi kita boleh tolong tubuh kita untuk pembuangan toksin. Dan juga pencernaan juga kan? Betul, jadi boleh bantu pencernaan juga. Dan yang kedua, kita boleh lakukan senaman ringan.
Jadi ini boleh manfaatkan tubuh kita dan elakkan rasa malas dalam bulan puasa ni kan. Betul tu. Dan yang ketiga, kita boleh cuba tabiat yang lebih sihat. Gunakan bulan Ramadan ini untuk makan makanan yang lebih sihat seperti tambahkan sayuran, minum air yang lebih dan bersama-sama amalkan gaya hidup lebih sihat. Wow, banyak tip yang dikongsikan ya. Terima kasih Akila kerana tipnya sangat berguna sekali. Sama-sama. Dan anda tunggu apa lagi itu? Belum terlambat untuk kita ubah tabiat sebenar Ramadan ini. Semoga berjaya. Dengar tu. Siapa kata Ramadan saja tak boleh terus bergiat aktif? Pastinya dengan gaya hidup yang aktif, minda kita juga akan terus cerdas dan kita juga cergas. Baiklah, warna Ramadan akan berehat seketika dan sekembalinya nanti, saya akan bawa anda jalan-jalan cari juada berbuka. Anda sedang menyaksikan Warna Ramadan. Saya dengar Suzairi akan bawa kita jalan-jalan cari juada berbuka di Kampung Gelam kan? Tapi tahu tak anda, sebelum wujudnya Bazar Kampung Gelam hari ini, kawasan Kampung Gelam pada tahun 50-an dan 60-an dahulunya juga terkenal dengan mereka yang menjajah kuih dan juada berbuka dari pekarangan rumah mereka. Dan tren menjajah kuih dan juada berbuka diteruskan sehingga ke hari ini. Ayo kita bersama Suzairi dalam Hidup. Bulan puasa ni kalau kita tak ke bazar-bazar memang tak happening. Jadi hari ini saya nak bawa anda semua ke kawasan Kampung Gelam untuk ke Bazar Gemilang Kampung Gelam. Bazar yang dibuka sepanjang Kandahar Street, Muscat Street dan Baghdad Street ini adalah satu-satunya bazar yang dibuka selama 5 minggu sempena Ramadan kali ini. Dengan 80 gerai yang menjual juada berbuka, pasti anda tidak akan ketandusan idea untuk pilih juada berbuka. Saya kalau ke bazar Ramadan, antara benda yang saya cari ialah minuman dan saya terpikat pula dengan satu minuman yang ada di ujung sana. Ikut saya. Dina, dari jauh saya nampak banyak balang di sini ya. Apakah konsep sebenarnya? Konsep kita adalah kita mendapat idea daripada negara jiran tapi kita ubah suai untuk menjadi lebih baik dengan tangkai dengan balang 1 liter. So this idea ni boleh share ramai dengan boleh berkongsilah makan sambil berjalan macam tu. Dari mana anda dapat idea untuk hasilkan perisa-perisa yang anda jual di sini? Sebenarnya basic, kita ada 22 flavor. Kita kalau boleh tak nak kasih dia macam cair. Jadi rasanya premium dan quality lah macam tu. Kami ada 22 flavor, tapi dekat sini kita cuma jual 15 top selling flavor saja. Dan apa yang istimewa, kita punya toppings seperti serai, daun pudina, cincau, buah asam. Jadi banyak-banyak perisa mana satu yang paling popular sekali? Perisa yang popular di sini soda herb dengan butterfly lychee. Okey, kalau macam tu bungkus satu soda herb dan juga butterfly lychee. Alright. Okey Min, dalam banyak-banyak burger yang awak jual ni, burger mana yang paling terlaris di sepanjang bulan Ramadan ini? Okey, antara burger yang paling laris di kedai kami ini adalah burger short ribs brisket burger yang mengandungi dua jenis daging, short ribs dengan pulled beef burger. Ni saya nak tahu kenapa burger charcoal ni menjadi pilihan ramai. Selain daripada roti charcoal ni menjadi sedap, ia juga berkhasiat. Okey, saya nak dua. Boleh? Okey, boleh. Siap. Okey, semua nak tahu tak apa yang saya akan beli setiap kali datang ke bazar Ramadan? Nak tahu tak? Ikut saya. Hey, Ismail. Hey. Wah, sibuk nampak? Sibuk. Okey, ini cakap pasal tu bergedil awak ni, okay. Saya nak tanya ya. Apakah kelainan yang anda terapkan untuk memastikan tu bergedil awak tu lain daripada yang lain? Okey, baik, pertama kali kelainan kami adalah cara kita memasak kentang kami. Selalunya mereka akan goreng tapi kita rebus. Selepas itu kami akan buat seasoning semualah. Tu kelainan kami dan salah satu kita punya perisa adalah tahu bergedil truffle. Okey, tahu bergedil truffle is a premium mushroom. Okey. So kita gunakan itu powder, itu serbuk untuk memasukkan dalam tepi kentang lah. So sekarang ada berapa banyak jenis tahu bergedil? Kita ada 5. Okey, kalau ada 5 saya nak bungkus semua 5-5. Selain daripada makanan dan minuman yang beraneka di sini, anda juga harus rasa kemeriahan Bazar Gemilang Kampung Gelam. Apa? Dah siap?
Wah, nampaknya Fiza hujung minggu ni ramai akan ambil kesempatan untuk intai-intai bazar-bazar di sekitar Singapura atau nak cari aksesoris dan pakaian sempena raya seperti yang telah disarankan dalam warna Ramadan sepanjang minggu ni, betul? Ya, dan sebelum kami berpisah, jangan lupa hari ini 22 Mac juga merupakan Hari Air Sedunia. Jadi apa kata dalam bulan Ramadan ini kita peka dengan penggunaan air. Betul tu. Dan antara paparan menarik minggu hadapan, lampu lap-lip menggunakan tenaga solar dan juga gaya fashion hijab yang berbagai. Ya, juga bersama personaliti dan chef undangan ke Dapur Hidang dengan sajian juadah berbuka pilihan mereka. Jangan lupa janji temu anda bersama kami pada waktu yang sama dalam Warna Ramadan.